Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya maaf banget deh kelas kita ditunda-tunda terus, ya. Karena Apa-apa, di hari Mbak? ini full, ya, full acara ya. Iya. Dan ini pun baru pulang tadi. Jadi, Iya, Mbak. oh, langsung aja ya kita mulai. Semangat Iya. malam-malam. Udah belum ngantuk ya? Takutnya kalau kalau besok tuh aku takutnya nggak bisa soalnya aku balik dari Jakarta terus kayaknya mampir dulu ke Bandung, jadi takutnya malah aku nanti capek malah nggak jadi les gitu ya, padahal Seninnya itu UTS gitu. Yes. Oke, langsung oke ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Sudah selesai. Oke. Langsung kita mulai ya, Dek. Iya. Oh, iya, Mbak. Itu aku nomor tiga. Alhamdulillah udah ketemu yang nomor tiga yang aku tanyain. Oke. Nah, ini ya. Yang, Ini ya, itu beberapa aku udah soalnya kayak ketemu. blur karena kamu foto. Jadi ini aku kayak tak pecah-pecah gitu buat ngerjain nanti. Yang kamu scan tadi belum sempet tak masukin, jadi belum tak ubah dari PDF ke JPG gitu, jadi daripada kelamaan tak masukin fotonya aja gitu ya. Jadi sorry banget kalau blur. Langsung nomor 4 aja, Mbak. Ya. Dua udah, kamu belum? Udah ketemu. Itu sebenarnya mau tak kerop kan, udah gak centang soalnya. Oh iya. Bentar. Yang nomor 4 aja, Mbak. Ya. Ya, sekalian koreksi dong. Ini Okay. logik. Bentar, sorry. Jawabanmu C itu, Dek. Iya. Yeah. Caranya gimana itu, Dek? Itu aku I-nya tak ganti 1 sampai 6. Terus habis itu tinggal dijumlah-jumlah. 4 kali 1 min 1 itu kan 3, ditambah 4 kali 2 min 1 itu 7, ditambah 4 kali 3 itu kan 12, 12 minus 1 itu 11, ditambah 4 kali 4 itu 16, 16 minus 1 itu 15, terus habis itu 4 kali 5 itu kan 20, 20 minus 1 itu 19, terus yang terakhir 4 kali 6 itu kan 24 minus 1 jadi 23, terus tinggal ditambah hasilnya 78. Jadi ini ya paling cepat itu emang dimasukin karena cuma 1 sampai 6 ya. Kecuali kalau Iya. nanti 1 sampai 25 itu baru pakai rumus yang I itu nggak apa-apa. Nah, karena ini biasa, jadi langsung saja saya masukkan kayak tadi, langsung substitusi ya. Jadi Iya. ini yang pertama itu I sama dengan 1. Kalau I sama dengan 1 berarti 4 kali 1 min 1. Satu. Berarti kan 3 ya. Kalau I sama dengan 2 berarti 4 kali 2 Empat minus kali dua minus satu. ya 8 kurangi 1 Sama dengan 7. tujuh, Terus kalau I sama dengan 3 12 in satu, ya 11. plus 4 empat, 16 minus satu, 15, ya 5 20 minus satu, 19. Yep. Nah, terakhir. 2, 4, minus 1. 4 minus 1, berarti 23 ya. Nah, ini semua 23. langsung ditotal aja, karena cepat juga. Dan rumusnya nggak rumit ya. Iya. Jadi langsung Iya. dimasukkan aja. Ya, 3 tambah 7, tambah 1, tambah 5, tambah 9, tambah 3. 8 ya. Iya. Belakangnya 8. Masih ada 7 ya. Tujuh, Ya, delapan. betul, 7 Hai. 8. Jadi jawabannya yang C. Oke.
Oke. Termasuk yang mudah banget jadi itu dimensi induksi yang mudah menurutku. Belum kok yang rumusnya sifatnya. Nah, nomor tiga. Diapakan juga ada ini? Dimasukin juga. Dimasukin juga. Karena ini kecil ya, Masian ya. Ini angkanya Iya. masih kecil, jadi Iya. kita masukin aja, yuk. Nah, jadi ini sigma Satu K91 sampai 5 waktu. K kuadrat plus 3X min 8 per 12. Ya. Jadi kalau tadi kan sigma, aku tulis ini adalah sigmanya biar kelihatan. Sigma K sama dengan 1 sampai 5 Sampai 5 K kuadrat plus plus 3K min 3K 8 per minus 8 per 12. ya. Nah, ini langsung substitusi. Substitusikan kalau K-nya sama dengan 1 1, berarti 1 1 kuadrat plus kuadrat 3 kali 1 plus min 3 8 kali per 1 minus 12. 8 per 12. 1 tambah 3, 4. Ya, 4 min 8. Minus 4 Ya, minus 4 per 12. Karena 12. mungkin nanti menyebutnya semua 12, 12 semua 2 aja ya. Iya. Jadi kayak gini nggak usah diceritain. Jadi terus kalau K sama dengan 2 itu 2 kuadrat plus 3 kali 2 min 8 3 per kali 2 12. min 6. Jadi ini 4 ditambah 6 min 8. 10 min 8. Berarti 2 ya. 2. Jawabnya 2. K sama dengan 3. 3 plus 3 kali 3 minus 8. 3 kuadrat plus 3 kali 3 min 8 per 12. Berarti 9 tambah 9 min 8. 10. 10 Ya kan? 10 10 ya. per 12. Ya. Kalau K sama dengan 4. 4 kuadrat plus 3 4 kali 4 kuadrat min plus 3 kali 4 min 8. 16 tambah 12 min 8. 16 ditambah 12. 16 tambah 12. 3. Iya. 16 tambah. 16 tambah Jadinya 12 itu kan 20. 28. 28 kurang 8 20 20. ya per 12. Terakhir Yes. K sama dengan 5, berarti 5 kuadrat plus 3 kali 5 min 3 8 kali 5 minus 8. per 12. Berapa ini? 24 25 kali 5 plus 7 tambah 15 min 40. 8 berapa? 40 minus 8 32. Ya, 32. 32 per 12. 12. Nah, jadi kalaupun tadi disederhanakan malah bingung nanti. Samain penyebutnya pasti nanti beda Iya. lagi. Karena tidak semua yang disederhanakan tuh pasti penyebutnya sama ya. Jadi langsung kita total. Jadi totalnya berapa? 60 per Min 7. 4 plus 2 plus 64 10 plus 20 per plus 32. 7. 60. Nah, ini ada dua-dua ini coret aja. Sama ini udah. Berarti 10 tambah 20 tambah 30. 60 ya. 60 per 12. Berapa? Ya. 5. Oh ya, ada. C. K3C. Ya, masih aman lah. Ini mau tak gedein dulu. Oke, 4. Itu sudah tinggal masukin ya mbak, cuman maksudnya Ketemu itu nggak? samain jadi satu satu. Apa? Nggak kedengeran? Aku udah nyoba beberapa kali nggak ketemu. Masa? Iya, aku kan itu pecahannya tinggal nyederhanain kan, jadi satu berapa per 120. Nih. Ya, karena sama, sama lagi ya. Ini total totalnya 1 sampai 5 lah ya. Berarti kita masukin lagi aja ya. Daripada dipecah-pecah, langsung aja. Kayak tadi, kalau K-nya sama dengan 1, ya langsung kita jumlah aja kalau ini. K-nya dari K-nya itu 1
sampai 5. Ya. Berarti berapa ini? K-1. Berarti 1 min 1 per 2 kali 1. 2 kali 1 Ditambah 2 min 1 per 2 2 min 1 per 2 kali 2. 2 Plus 3 min 3 1 min per 2 1 kali per 3 3. Plus 4 min 1 per 2 min kali 1 4. per 4 Nah, terakhir, 5 min 1 per 2 kali 5. Nah, tinggal kita kalikan semua. Berarti ini 0 ya? Ya. Ya, ada yang 0 kita coret saja. Karena nanti 0 dibagi berapapun itu pasti 0. Ya, semua bilangan dibagi oleh 0. Kita coret. Terus 2 min 1. 1 per 1 4 per plus 4 tambah 2 per 6. 2 per 6 4 min 1. 3 per 3 per 8 plus 8 1 per 5. 1 per 5. 5 min 1. 4 per 10. Ya, 4 per 10. Ya. Kalau udah kayak gini, karena penyebutnya belum sama semua, jadi nggak kayak tadi. Kita samakan penyebutnya. Jadi gimana nyamain Lima penyebutnya ini? ratus, Berapa? 120 di soalnya, Berapa, Dek? Nggak 120, kedengeran. jadi 120 Iya, dia karena bisa, ini KPK ya kalau kayak gini tuh. KPK iya. dari 4, 6, 8, 10 itu adalah 120. Jadi 120. penyebutnya sendiri 120. Set, 120. Jadi ini harus dikalikan berapa biar jadi 120? 30. Ya, ini dikali 20 kali 8 kali berapa biar jadi 30? Biar jadi 120. 8 kali. 8 kali. 5 Berapa ya? 8. 5. 15. Ya kan, ya belakangnya 15 0 kan ya, cuma 5. 5 ya. Nah, Ya. terus kalau ini 120, berarti ini kali 12 ya. 12. Tolong kita tambahkan di sini. 30 ditambah 30 40. ditambah 40 ditambah Lanjut. 15 ditambah 12. 48 ya. Oh iya, 30. Nah, tambahkan ini berapa? 70 tambah 45 itu 70 116. tambah 115 tambah 48. 198. Masa bisa 198, Dek? 1,15 so ya, 1,15 ditambah Keliru. 48 115 ditambah 48 ditambah loh, Dek. Ini 48 ada 3, 5 tambah 8. Nah. 3 13 kok, nyimpen 63 1 berarti kan 456. 163 Nah, berarti ini 163 per 120.30. Ya, karena Oke. di option itu semua jadi pecahan campuran, gak ada yang pecahan biasa. Jadi kalau kamu kemudian sampai sini ya nggak ketemu, ya. Jadi harus Iya. dijadikan pecahan campuran. Berarti 163 itu kalau dibagi sama 120, berarti kan ini cuma bisa satu ya, Dek? Iya. Ya. Berarti ini sisa Satu, satu, terus ini sisa 120, 3. 43. Kalau udah sampai sini nggak usah ditambahin 0-0, karena itu kalau kamu tambahin 0 terus kan itu Oh, desimal nanti. iya, Jadi iya. langsung ini per ini. Berarti 43 per 3 per 100 1 43 per 100. ada nggak? Iya. Ada. Oh, ada. Jadi Kamu gak ketemunya di mana? aku yang dua itu loh Mbak, yang 1 min 1 per 2 kali 1 itu duanya enggak tuh. Kan dibagi 0. Lupa. Oh iya. Mungkin di pembilangnya sih kayaknya. Kayaknya dari Iya. 120 hal. Oh, KPK-nya tahu lah. Oke, bisa ya. Nah, lanjut. Itu udah Mbak, aku nomor 5. Tinggal Oh, dikurangi. itu cuma batas bawah ya, Dek? Iya. Ya, Iya, jadi tinggal kalau dikurang. Batas bawah ini kan ada sifatnya ya. Ini kalau mau nggak mau pakai Iya. sifat ini karena
Sifat mutasi sigma itu kalau dia sigma dari misal ini K ya, itu K sama dengan K A, sama kita dengan anggaplah A 6. sampai N, itu kalau ada FK, FK itu kayak persamaan. Ya. Jadi itu nanti N-nya ini dikurangi sama bilangan itu biar jadi batasnya. K sama dengan amin P juga, semua dikurangi P ya. Amin. Ya, amin. Tapi di Ya. FK-nya Tapi kalau ini ditambah ditambah sama P. ke plus Nah, P. jadi ini sifat salah satu notasi sigma itu. Ya. Nah, sekarang tinggal kita terapin ke soal. Kalau misal di situ sigma K sama dengan 6 sampai 16, berarti 6K min 5. 5. Berarti diubah ke 1. Kalau 16 batas minus bawahnya 5. 1, berarti ini mau nggak mau dikurang 5 kan? Biar jadi Iya. satu. Ya, semua kurang 5, ini tambah 5. Jadi ini kebalikan ya dia 5. di sini tuh. Yes. Ya, takutnya kalau kebalik sih. Berarti berapa? 16 min 5. 11. 11. 1. Ya, ini 52. coret 6K. Jadi, plus 5. Plus. Oh iya kan itu 6 dalam. Kurang K plus 5. Oh. Kali. Itu minus 5. Iya. Iya. Kalau Berarti kita ini sesuai 6K. soalnya benar, ya. Iya. Tapi ini kayaknya soalnya 6K. kurang kurungnya itu harusnya di depan 6 enggak sih? Ya enggak? Iya. Oh iya. Karena kalau ini tuh jawabannya cuma 6K dan ini kelihatannya tuh 25-an. Berarti itu harusnya 6-nya harusnya di luar kurung. Jadi ini harusnya soalnya gini. Nah, gini ya. Oke. Ya, itu jadi kayaknya error deh soalnya. Jadi kita ubah aja sendiri. Jadi Itu 6 dalam kurung K 6K. 5 ya. 6 dalam kurung K 5 lah, terus Oh. ditambah sama 5. 6 dalam kurung K Ya, ini plus 5-nya tadi. 5. Min ini 6K kalikan ke dalam semua, plus berarti min 3 30. tuh plus 5. 10 plus 5. Ya, sigma 6K min 6K min 25. ya, ketemu kan? Ya. Ya. Ya, terkadang error juga sih soal. Apa-apa. Mau buat latihan, tapi nanti kalau di UTS nggak ada sih yang kayak gini. Terus 6. Itu nyari nilai M ya, Dek. Iya. Caramu gimana nyari nilai M itu? Cara aku dimasukin Masukin. sama kayak tadi. Ya, habis itu yang variabel M-nya ini kan nanti apa jadi semuanya yang satu min M kali satu plus satu itu jadi min 1 M kan. Itu nanti ditambah sama si min 2M, min 3M, min 4M, sampai min 5M. Terus nanti jadi min 15M. Terus yang angka yang nggak ada variabelnya ini ditambah-ditambah. Hasilnya jadi 60. Habis itu, apa mbak? Sebentar, tak fotoin aja. Aku jelasinnya selesai. Tante deh, langsung Ditambah. aja apa yuk? Oke, bentar. Terus Langsung habis itu, substitusikan ya, ya. substitusikan. Ya, 1 Yes. sampai 5. Ya. Sampai 5. 1 Habis itu nanti yang, ya. min 1 kuadrat min M plus 1. plus Ya, ini 1. kita kurang aja biar jadi pembatas. Ditambah 2 kuadrat min 2M Min plus M 1. Ditambah 3 3 kuadrat min kuadrat 3M 3M plus 1. ditambah Ditambah 4 kuadrat 4 min kuadrat min 4M plus 4M plus 1. Ditambah 5 5 kuadrat kuadrat min min 5M plus 1. 5 plus 1. Ya. Kita selesaikan dulu yang ini, kuadrat semua. Jadi ini
Berapa ini kalau digodatin semua? 1 plus 4 plus 9, 16 plus 2, 19 5. plus 5. Nah ini, sekarang yang M. Yuk. Min M, min 2M. Jadi kan hutang 1, hutang 2. Berarti hutangnya banyak. Hutang 3 ditambah hutang 3 berarti 6. 6. Iya. Hutang 6 terus ditambah hutangnya lagi Terus 4. ditambah 4. 10 min Ya, 10 10 min 15. 11. Ya, min 15 m. Terus kalau udah M-nya sekarang yang konstantanya ada 5 kan totalnya? Ya. Langsung plus 5 gitu. Plus 5. Ya, ini ada sama Iya, dengannya ya iya. tadi. 1, 3, 2. Sama dengan 132. Ya. Yang konstanta semua dijumlahkan. Ini sama ini. Sama Berapa? 60. Ya, min 15 m plus 60. 60. Dengan 132 Kurang berarti. 132. Ya, 15 m-nya kita pindah ruas kanan aja biar nggak ada Ya. minus. Berarti 60 min 132 berapa 60 ini? min 132. Jadinya minus 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 72. Iya. oh ya minus 72. Iya. Nah terus M-nya berarti ini nggak bisa habis ya ini M-nya ini Iya. min 72 per 4,8. 15 oh, sama-sama dibagi berapa? Sama-sama aku tak bagi gitu ya Mbak Oh, langsung ya? kalkulator jadinya ya 4,8 nggak ada jawaban Oh, jadi kalau pecahan ya. Oh, iya kalau desimal berapa? 72 bagi 15. 2 bagi 15 4,8 kan? iya Ya. Yeah. 4,8 Jadi dulu jawab aja 4,8 ya gitu aja. Karena nggak ada di iya. opsi, jadi cari yang mendekati gitu aja deh. Ya. Yeah. Berarti 5 4,8 itu kalau minus digulatin kan ya jadinya berapa? 5 Ya, jadi jawabannya minus 5 gitu 5 aja. Nah, biar ada. Kayaknya ini okay. ya. Kayaknya emang digulatin deh. Tuh. Yes. Lanjut. 7. Nomor 7. Itu Bentuk bentuk notasi sigma notasinya dari deret. dari deret 6 plus 12 plus 24 plus 48 plus 96 plus 192. Iya, kalau deret seperti itu dan suruh nyari rumusnya, biasanya dia dikaitkan sama materi barisan aritmatik geometri itu. Iya. Jadi Ini ini kita pakai analisis dulu. Jadi dia pakai aritmatik atau geometri ini. Kita lihat dulu A sama bedanya ya. iya. Barisan pertama sama bedanya. Karena ini 6 sampai 9 titik-titik sampai 192. Ini berapa ini? A-nya. berarti hanya 6 Bedanya bedanya atau berarti apa ini? Bedanya berarti beda ya? ya Enggak beda. Berarti dia bukan 6 beda tapi juga R. Rasio kan? R ya A. rasionya 12 min 6 itu udah beda sama 12 24 min 6 12. Jadi itu rasionya adalah U2 per U1. Berarti 12 per 12 per 6 berarti 2 berapa? 2. Ya, nyari UN biasa. Gimana rumusnya? A. Arni Ya, R nih. A, R. angkat n min 1 Ya. Nah, R N 1. Berarti 6 kali 2 6 kali pangkatnya. 2 pangkat N-nya n berapa min ini? oh iya. Ini ada Ada berapa? Tinggal dihitung kan? Ini cuma dikit. 6. 2, 3, 4, 6. 6 kan? Berarti kan ini Iya. totalnya U6. 6 min 1. Ya, 6 min 1. Nah, berarti 6 kali 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu berapa? 3, 2. Ya, betul. 32, berarti 6 kali 32 berapa?
6 kali 32 itu berarti 192. 192. Oke, benar. Benar. Berarti Iya. rumusnya di sini tinggal kita kayak cocokin aja. Ya. Karena di situ batasnya kan benar 1 sampai 6. Iya, 1 sampai Terus 6. gimana biar jadi batas bawahnya itu ya 1 ya. Iya. Berarti kamu ini kalau disuruh nyari rumusnya gimana? Padahal di situ nggak ada 6. Kalau ada 6-nya kan enak. 6 kali 2 pangkat n min 1 kan. I min 1 lah. Gitu. Berarti kalau kamu ubah ke 3 atau 9, itu gimana? Kan itu di option cuma ada 3 sama 9 kan? Oh iya. Nah, jadi notasi sigmanya gimana? Ya, tinggal ini deh, lihat ini. Kan ini cuma ada 3 kan? Kan kalau 6 jadi 9 kan nggak mungkin. Jadi pasti dia itu 3 nantinya. Ya, jadi kita ambil dari sinilah. Dari sini berarti 6 itu biar jadi ada 3-nya dikalikan berapa? Dua. Iya, 3 kali 2 kali 2 Iya, pangkat 6 min 1. satu. Nah, 6-nya ini kita ubah menjadi n aja ya. N aja, tetap n. Kan itu nanti i, ada ini. Kan ini pengganti i. Iya. Nah, berarti kan ini kali ya. Kalau kali kan di eksponen. Itu kalau perkalian di Mungkin eksponen itu satu. artinya siapa? Kalau pangkatnya, kalau dia dikali, berarti pangkatnya diapakan? Kan ini 2 pangkat 1. Tambah. Ya, berarti ini tambah 1 tambah i min 1. 3 kali 2 pangkat. Dua ingin Ya, ini kan dua. tinggal sore, Dek. 1 min 1 kan Iya. 0. Ya, berarti Nol. tinggal i, toh. Iya. Ya, berarti jawabannya itu, ya Sigma-nya. notasinya, notasi sigmanya itu batas bawahnya 1 sampai 6, 1 3 sampai 6. kali 2 pangkat 2 i. kali 2 pangkat 1. I, itu bukan 1 ya, deh. Oh iya, sa'i. Berarti B. Gimana? Yap. Lumayan sih. Ya. Bisa ya? Insya Allah. Wah. Kalau yang deret aritmatika lebih gampang daripada yang geometri. Karena cuma Kalau ini itu deret ya, karena nggak ada geometri. pangkat ya kalau di aritmatik Iya. itu kan cuma A plus N minus 1 B, jadi lebih mudah Iya. gitu. Ya, karena bukan eksponen ya, kalau eksponen memang sifatnya banyak sih. Oke, adalah. Nah, 8. 8. Delapan. Delapan ini hasil dari sigma K 91 sampai 10. Nah, itu rumusnya itu ditambah K 96 sampai 15. Ya. Kalau kita lihat dari ininya, optionnya sampai saya. Optionnya itu semuanya K 91 sampai 10, ya kan? Iya. Tapi yang sigma K sama dengan 6 Berarti ini sama udah dengan benar. Ini udah cocok, iya ya. iya Ya, cuma yang ini aja yang belum cocok yang karena K-nya 15 masih dari 6, belum iya belum dari 1. Berarti ini harus kita ubah dulu yuk ini. Ini kalau kamu ubah jadi K-nya jadi 1, satu. berarti mau nggak mau ini 6-nya harus sama dikurangi 5. Satu. Dikurangi lima. Ya, 15-nya dikurangi 5. Ini lima. K min Angkanya 2-nya ditambah 5. lima. Ya. Aduh. Berarti K sama dengan satu. Terus 10. 3K kali 15 minus 2. Nah.
Ini aku udah tak kali ini 3K min Oh, itu 2. salah lagi. Aku nggak tahu mbak yang nyetak gimana. Oh. Oh iya, bener ini. Tadi loh, tadi mana ya kita tadi ya? Yang nomor 5. Oh, 5 ya. Iya, kan tadi harusnya Kanya ya. Jadi kan harusnya Kanya yang ditambah sama P, bukan persamaannya. Gitu Bukan deh. persamaannya. Ya, jadi Kayaknya aja toh, Mbak. oh, Kanya aja. Jadi bukan itu persamaannya yang buat tambah. Jadi di sini itu Kanya aja yang plus 5. 5. Barulah. Karena kan 6K plus 5 berarti. Dikali. Ya. Ya kan? 6K min 5 Iya. ya, berarti min 5. Barulah ini. Nah, berarti baru dikali ini 6K plus 30 minus Minus 5. 5. Ya, tetap ya, tetap sama sih. Ya. Untung kamu jawabannya benar. Ya. Kalau ini kan tadi benar berarti. Kayak kamu, berarti Iya. K-nya di sini itu ditambah sama 5. Tambah 5. Minus Baru, oh ya dari atas aja kalau gitu. K-nya ditambah sama 5. minus Nyatok lo ya. Hampir saja. iya Dikurangi 2, gini kan? Nah, iya barulah masukkan ke dalam semua. Berarti 3K plus 3 15. K plus 15 minus 2 3K plus 15 min 2. plus ya 15 minus 2 13. 13. Nah, ini baru sampai sini. Setelah itu, kita tambahkan dengan yang udah ini. Kuadrat Udah. plus 2K plus 4 Ya, berarti kan ya, ini batasnya sama. Langsung aja tambahkan. 1 K kuadrat plus kuadrat 2K plus plus 2K 2A plus 4 ditambah 3K plus 3K plus 13. berarti ini urutkan dari yang terbesar. K kuadrat plus 5K plus Ya. Berapa ini? 24 tambah 13. 17. Ya, tolong 17. Ya, jadi jawabannya yang A. Benar ya? Ya, oke. Ya. Okay. Tidak bisa lah. Lanjutkan. Oh, ini 53 ini di buku. Berarti ini random ya, Dek, kamu ngefotoinnya? Iya, aku yang susah saja, Mbak. Ya, nggak bisa-bisa Ada aja, benar. perbagian induksi. Oke, nomor 3. Ini kan sebenarnya rumusnya ada dikasih option itu. 5 pilihan itu yang mana Iya. yang dapat habis dibagi 3. Ya. Jadi kamu nggak usah sibuk nyari rumusnya, fokus ke optionnya aja gitu. Tinggal dimasukin ya. Kalau 0 kan nggak mungkin, nanti jawabannya 0 semua. Ya. Berarti kamu masukin 1. Berarti untuk yang A, kalau n-nya sama dengan 1, semuanya n-nya sama dengan 1 aja ya. Ya. Itu coba-coba. Kalau n-nya mbak masukin 1, berarti berapa ini un-nya yang A? Satu, 1 pangkat 3 dua, plus 1 kuadrat, ya satu pangkat 2. tiga plus satu kuadrat. 2. 2 itu habis dibagi 3 nggak? Tidak, Oh ya, berarti aku ini tidak menambah memenuhi. nanti. Ya, oke. Yang B, U1. 1 pangkat 3 plus 2 kali 1 kuadrat. Berarti 1 plus 2, 3. Iya, tiga. Habis bagi Memenuhi. tiga. 3 itu mau nggak mau ya habis bagi 3. Ya, berarti cukup sampai B aja sebenarnya. Coba kalau kamu cek yang C. Kalau 1 berarti kan 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1. 2 kali 1 3 ya. 3 juga. Kok 3? Oh, yang B Iya. ini tadi kan N-nya ada kuadratnya, Dek. Pantas kok. Oh iya.
Eh, sama aja. Sama aja. Dengan ini sama rumus, ini apa dia bagus. Coba yang D, Mbak. Berarti kalau mengatasi kayak gini, berarti kamu cobanya nggak boleh cuma satu deh, ya. Berarti kamu Iya. coba sampai ini lagi. Coba kalau U2. Iya. Kalau U sama dengan 2 berarti 2 kuadrat plus 2 3. kuadrat plus 2 kali 2. 4 ditambah 2 kali Berapa? 2 kuadrat plus 2 kali 2 Berarti 4 ini 4 ditambah 8 8 12 masih memenuhi.12. Iya, memenuhi Masih aman. Berarti kalau cuma 3. 3 kuadrat. Hei. U3 kan, Mbak? Ini kan 3, Dik. Iya. Nah, ini U3. Hayu, hayu. Oh iya. Itu kan 3 ya, berarti ini 3. Berarti Nanti itu. 6. 6, 6. 8. Nah, 8 tambah 8 berapa? 8 tambah 8. 16. Tidak. 16. Berarti kalau Oh. 16 berarti dia Berarti tidak itu memenuhi. Berarti kita perlu harus. itu. Oke. Ya, ini cara ngecek kayak gini ya, Dik. Berarti karena ini tidak Oh. berarti yang B ini salah juga, gitu loh. Ya, jadi jangan itu. Jangan langsung, makanya kita cek semua ini ya, option. Biar nggak ini, kejebak. Terus kalau N sama dengan ini, berarti kita misalkan yuk satu juga. Berarti berapa, Dik? Oke. Satu Di pangkat satu ke dua pangkat kali tiga satu. plus iya. Dan Wah. kalau U2 Dua pangkat tiga plus dua kali dua. dua. Berarti 8 plus 4 4 masih 12 masih berarti memenuhi semua. U3. Coba kalau yang ketiga. Berarti itu 2 3 kuadrat 3 pangkat 3 ditambah 2 kali 3 pangkat 3 Berarti 18, 27, 27 ditambah 6 6. 3, tiga tiga memenuhi. 33 bagi 3 memenuhi kan 11 ya. iya yeah. Ternyata menurutku ini C. Coba kalau kita coba yang D yuk. Siapa Oke. tahu nanti salah lagi. Yang D berarti bukan. 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1. Enggak deh. 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1. berapa? 4. 4. Terus ya, 1 ini sudah tidak memenuhi tidak memenuhi. karena 4 yang E. 1 pangkat 3 ditambah 4 kali 1 berarti tidak memenuhi 5. Ya, berarti nggak 5 ya. Ya, ternyata Oke. benar. Ya, sih. Gitu ya. Jadi dicek terus ya, Dek. Jadi kamu jangan sampai ini. Ketemu langsung langsung centang gitu ya. Kalau bisa dicek semua dulu. Sebelas. Yang dimaksud bentuk sederhana dari itu mana, Mbak? Mbak. Bentuk sederhana. Oh, belum ketemu kah ini? Belum ya? Nah, kalau bentuk sederhana berarti kita disuruh nyari ininya juga, Dek. Yang paling Diinterpretasikan sederhana itu juga. berarti kita masukkan biar tahu nanti berapa. Kan ini kayaknya dikuadratin kan ini?
Iya. Pangkat duanya ini berarti kita harus masukin satu-satu. Mau nggak mau gitu ya. Deh. Ya, memang banyak. Jadi langsung aja kalau tanya itu 1 sampai 5. Dua kali dua Berarti sama kalau tanya 1 berarti kan dua kali plus satu 1 plus di 2 satu kuadrat. kuadratkan. 2A plus 2 dikuadratkan, 2A plus 3 dikuadratkan, 2A plus 4 dikuadratkan. Satu lagi. Ya, kuadratkan. Dah, gampang kan kuadratin? Oke, berarti itu nanti Lanjut, yuk. 3 kuadrat. Nah, Oh iya iya iya. Oke gimana oke. kalau kuadratin kayak gini? Dua. Ini aku 2a kuadrat itu berarti 4a kuadrat ditambah 1. Berarti 4 A 1 kuadrat. ditambah satu. Terus ya gini deh ya, kalau ngadratin seperti ini itu depan dikuadratin, terus Kuadratin ini ini kali ini kali ini. kali ini. Oh iya, Terus lupa lupa. tinggal belakangnya yang dikuadratin. Dikuadratin. Iya iya Ya, berarti jangan cuma depan belakangnya aja ya. iya. Berarti ini 4 A dikuadrat kuadrat plus 2 kali 1 kali 2 A, berarti 4 A plus 1. Nah, ini yang satu. Satu. Yang Ini kedua, 2A dikuadratkan tetap ya. 4A satu kuadrat kuadrat plus yo, ini kali ini kali ini. itu 8. sepuluh empat delapan a Tinggal 2-nya enam dikuadratkan berapa? enam 12. Sik, 4. Oh iya 4a 4. Oh, yuk, lanjut. Terus 4 kuadrat ditambah 12a. Ya, nunggu. Ya, dah. Lah, ya Ya. tiganya. Ya, udah. Ya, 3 plus kuadrat berapa? 9. Ya. 9. Lanjut. Terus 4 kuadrat ditambah 16. A plus 16. Ya. Terus habis itu 4A kuadrat ditambah 20. 2 A kali 5 kali 2 ditambah ya. 25. Ya. Ya, kalau udah seperti ini semua, ya, yang kuadrat dulu kita tambahkan. Ya. Diurutkan dari pangkat terbesar. Berarti 4-nya kali 5, berarti 20 ya. 20. A. 20A kuadrat ditambah, ya tinggal tambahin aja ini. 12, 4 20 tambah tambah 8 12, tambah 24. 12 tambah 16 24 tambah tambah 20. 16, 12 tambah 12. 24 tambah 16, 24. 24 tambah 24 tambah 16. 16, 40. 40, 40 20. tambah 20, 60. 60, Tuh. 60, Ini kan A, yang konstantanya semua. tambah Dijumlahin. 5, 1 tambah 4, itu 5. tambah 5 tambah 9, 9, 14. 11, Tambah 14 16. tambah 16, 20. 30. Tambah 25. 30 tambah 25. 5, ya. Dah, selesai sampai sini. Ini yang paling sederhana ya kayak gini, nggak bisa di anuin lagi nih. Oh, iya. Walaupun bisa dibagi 5. Tapi kita lihat dulu, 20 ini ada nggak? 20 A Ada. kuadrat. Oh, ada ya, udah berarti itu. Berarti E ya jawabannya. Ya. Ya, nggak apa-apa kalau cuma 5 masukin aja. Ya. Oke, nah. Ini mulai esai. Ya. Itu yang nomor apa ya? Tiga-tiganya nggak apa-apa, Mbak. Kamu yang nomor 1 gimana? Ya. Harus terbukti, ya. Ya, Yes. enggak juga harus sih, tapi biasanya terbukti sih kalau kayak gini. Sama kayak
sifat-sifatnya ya, yang kemarin. pertama itu kalau dibuktikan dengan N induksi. sama dengan 1. Ya, yang pertama, sifat pertama itu N sama dengan 1 harus benar. Benar. Kalau nggak benar dari sini udah nggak bisa. Berarti masukkan 4 kali 1 plus 1, plus berapa? 1 5 Ya, berarti dia 5 iya, sama kan? ya. Ya, berarti dia benar. Ya, yang pertama benar. Terus, yang kedua, kalau NK N-nya itu K. Kalau N-nya K, berarti tinggal diganti ya. K ya. Titik-titik plus Plus 4 4 K K plus plus 1. 1 sama dengan 2K kuadrat plus 3K. Yap. Tinggal yang terakhir apa? Kalau K plus 1. ya, kalau N-nya itu K plus 1. Lanjut. 5 plus 9 Plus plus titik-titik 9 itu plus 3. ditambah ini lagi. Ditambah 4 kalau dia K plus plus 1 1. ditambah 4 K plus 1 plus Ini juga 1. diganti K plus 1. Iya. Ya, ini tadi, ini sampai sini itu jawabannya ini. Otomatis ini sampai Iya. sini juga, sampai sini doang deh. Sampai 18. 4 K plus 1. Ini sampai sini itu jawabannya 2K. 2 K kuadrat plus 3K Langsung plus masukkan yang ini. 4K plus 5. Ya. Lanjut, Ada kuadratkan 2. masing-masing. Oke, 2K kuadrat plus 4K plus 4K. Oh, langsung dikalikan nggak? Ya. Ya, Kan ya iya udah. lah Mbak. Dua Iya. kali. Langsung aja nggak apa-apa sih. Berarti K kuadrat kali 2 ya. Berarti 2 K Ya. kuadrat. Terus 2 kali 1 kali K kali 2. 4K. 4K plus 2. Empat. Ayo. 4. 1 kali 2 ya 2. Kali 2 Mbak. Enggak dikuadratin juga. Ya, satu kuadrat 4. berapa? 1 kuadrat 1. Kali dua? 2. Ayo. Sorry. Makanya ya, aku kalau mengatasi kayak gini tuh, kamu jangan langsung gitu lah, Dek. Mending. Kan ini tinggal gampang kan, Oke. kuadrat plus 2K plus 1 ya. Gini dulu gak Iya. apa-apa lah. 3K plus 3, Plus barulah kamu 3. ini. Tiga Kalikan ke dalam kali semua. 2K kuadrat plus 2. Oh iya Nah, biar benar, gak 4 kayak plus tadi 2. gitu loh ya. Iya, iya, 3K iya. plus 3. Jadi hati-hati. Nah, ini tinggal kita samain aja. Plus, langsung Plus. aja ditambah. Ini tambah ini. 7 kah? 7 kah? Plus 5. Apakah sama? 2 kuadrat. 2K kuadrat plus 4K tambah 3K 7K plus 2 tambah 3 5. Ya Ya, sama. ya berarti terbukti ya. Ya. Oke. Ya kalau gurumu ini yang kanan boleh diutak-atik kan? Boleh. Berarti kalau boleh ya kayak gini aja. Daripada kita sulit-sulit yang kiri biar jadi kanan gitu Ya ya. yang kiri. Nah, berarti dia Kalau terbukti. yang nomor 2 itu gimana, Mbak? Dua, ini eksponen Itu lagi ya. sama. Sebenarnya sama deh, cuma kalau eksponen tuh kayak pakai sifat juga. Berarti kita batas yang nomor dua itu, kalau dia apa tadi? 1 plus 2 plus 4 plus 8. Plus 1 2 plus 2 pangkat plus N. 4 plus 8 plus 2 pangkat Titik-titik N. Kok kata N? N
Min 1 sama dengan. Error deh. Ya. Ya, tapi macet loh. Oh, eh. Iya. Berarti gimana? N ya ini Nah, tadi. n min 1 sama dengan 2 pangkat n Ini satu. minus bawahnya. Ini kayak kabelnya di laptop ini kayaknya ini deh. Nah, N ya. Ya. Oke. Sama dengan berapa? 2 pangkat n dikurangi 1. Ya. Yuk, yang pertama. Itu N harus N 1, sama itu harus dengan benar. 1. Berarti 2 2 pangkat pangkat 1. 1 min 1, apakah sama dengan 1? 2 pangkat 0 itu berapa? 2 pangkat 0, 0. Ayo. 2 Semua bilang nih, pangkat 0 oleh 0 itu pasti jawabannya. 1. Berarti ini benar, deh. Ya, berarti ini kan benar. Terus yang kedua itu kalau N-nya itu sama dengan K di 2 K min 1 sama dengan 2 pangkat K kurangi 1. ya. Ya, ini sebenarnya satu tinggal diubah aja kalau yang terakhir itu N sama dengan K plus 1. 1. Berarti tambah kayak tadi, titik-titik plus. K plus 1 kan? Iya. Plus 1. Oh, Ya, jangan lupa. Sama dengan kok 2. ini bisa plus kenapa, Mbak? Apa? Yang K plus 1 ini. Yang habis 2 pangkat K min 1, terus habis itu ditambah 2 K plus 1. Ya, ini mintik. Oh, iya. Level 1. Yang ini yang min. Dah. Nah, oke. Okay. Ya, lanjut. Ini sampai sini tadi, ini ya kan? 2 K ya kurangi 1 Ditambah ini 2 pangkat 2 K pangkat K tok. Katok kan? Karena 1 min 1 kan 0. ya katok Ya. Berarti sama ubah apanya ini? 2 K ini juga 2 K. Ubah biar jadi ini deh. Biar jadi 2K plus 1 min 1. Ubah biar jadi kanan, pas kanan. Berarti caramu menurut gimana? Kalau di eksponen itu. Ya. Karena kalau di eksponen itu kalau pertambahan kan dia nggak berlaku. Sifat-sifat eksponen yang kalau angkanya sama pangkatnya ditambah. Jadi ini kita harus sederhanakan. Oke, Atau keluarkan 2K-nya. berarti dua banyak. Di 2 pangkat 1 dikali 2 kah? 2 pangkat. Pangkat 1 dikali 2 pangkat kah? Oh, gini aja deh kalau gitu. Dua pangkatannya ini kita satukan dulu biar nggak bingung. Min Satukan. satu. Ah. Nah, ini kan ada dua ya, Dek? Ya. Ya. Berarti kan ini anggap saja, ini kan ada satu bungkus juga. Iya. Berarti satu bungkus tambah satu bungkus, ini berapa? Dua. Dua bungkus. Ya kan? Ah, ya, jadi. Dua bungkus gini maksudku. Paham kan? Ini tuh kayak bungkusnya Paham. lah. Nah, kalau udah berarti min satu. Nah, ini Satu. kan udah terlihat ini. Yes. Berarti kan ini pangkat satu. Nah, ini baru bisa kalau Iya. perkalian.
Baru ditambah. bisa ditambah. Nah, berarti Iya. 2 K plus 2 1 K plus min 1 1. minus 1 sama dengan 2 K plus 1 minus 1. Ter Iya, 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 iya. bukti. Terbukti. Jadi ini kayak tergantung cara pemikiran kita ya, sebenarnya. Oke, Mbak. Bentar deh. Nomor ini gimana? Yang nomor 3. Dua ratus ada dua per tiga. Dua per tiga. Oke, nomor 3 gimana? Tiga sama Mbak, kita dibuktikan dulu. Habis itu sama Itu dengan satu. buktikan dengan induksi matematika dari itu untuk n anggota bilangan asli. N banget bilangan asli. Ya, ini kayak kuadrat ya, Dek. Ya, sama aja kayak eksponen sih sebenarnya. Malah lebih ini, Dek. Lebih gampang ini daripada tadi kayaknya. Kita tinggal Oh, masukin aja. Ya. kukira lebih anu susah yang nomor tiga karena ada pernya dua per tiganya. Coba dulu gitu, nomor 3. Oke. Nomor tiga. Dua kuadrat plus empat kuadrat plus enam kuadrat plus delapan kuadrat plus tiga titik plus 2 apa? dua kuadrat plus empat kuadrat, Oh, 4 ya? ya, Plus plus 6. enam kuadrat, plus delapan kuadrat, plus titik-titik, plus dalam kurung 2N pangkat 2 sama dengan 2 per 3 N dalam kurung N plus 1 dalam kurung 2N plus 1. Iya, coba lah. Kita coba dulu kayak tadi ya. Aku sebenarnya juga belum ngerjain sih. Oke, berarti ini ya. Yang pertama, N N harus sama sama dengan dengan 1. 1. 1. Kalau N sama dengan 1, berarti yang 2 kali 1 ini dikuadratkan apakah sama dengan 2 kuadrat? Iya. Ya. Terbukti kan? Terbukti ya. Benar. Terus yang kedua, kalau N-nya itu sama dengan K. Dua K kuadrat sama dengan 2 per 3 K Kita dalam urutkan dulu. kurung. Dua K kuadrat plus 2 per 3 dua K. per 3 K plus K plus 1 dikali 2 K plus 1. Itu biasa karena cuma ganti. Kalau K Ya. sama dengan N sama dengan K plus 1, berarti tinggal 2 K plus 1 kuadrat. nah, tinggal tambah K 2 plus 1 kan. K plus 1 lagi. Dikuadratkan masih ya. Ya. Kuadratan Yang ini, ya 2. ini agak rumit ternyata. Nah, berarti Iya. 2 per 3. Yang ini loh, yang terakhir ini Kuadrat. loh. K plus 1-nya banyak. K plus 1. K Dalam kurung K plus 2 plus langsung aja 1. ya. Ayo ulala, Ya, K kita tulis plus. gini. Apa. Terus 2 kali K plus 1 plus. K plus 1. K plus 1. Yo. Lanjut. Kuadrat. Ya. Ini tadi sama dengan ini kan. Berarti tulis Dua, saja dua, 2 per per tiga, 3 per tiga, K K K, plus 1 2 dua, K K plus plus. satu. Nah. Masih ada lagi yang ini, jangan lupa. Oke. Berapa Dua. ini? Oh iya. Nah, Dua dengan langsung. K. Oh iya. Jadi Dua satu-satu. K plus Dua dua dulu. dulu deh. Ya. Dua dulu kuadratin. Berarti 4 ya.
4. Baru ini yang Kemudian berkuadratin. K kuadrat. beta kuadrat plus 2K plus ya plus 1. 1. Nah, Iya. sama dengan baruan ini. Dua Ya, lebih enaknya ini diapa ini? per 3. Oh, langsung aja. K plus 1 itu berarti K 2 plus ya. 2 ya, terus 2K 2K plus 2 plus 1 lagi. plus 3. Oh ya, berarti langsung. Udah langsung plus 3 langsung aja gitu. Ya. Ya, sepertinya apakah bisa ini? Oh iya, berarti itu ada komponen yang sama ya, Dik, sebenarnya. 2/3. Kalau yang ini Mbak, 2/3 K dalam kurung K plus satunya ini. Ini kan ada komponen yang sama, atau ini K plus 1 ini? Ya. Ini juga ada K plus 1. Nah, gitu Ya. ya. Ya kan? Nah, ini tadi, nggak usah dijabarkan aja. Tapi tulis kuadratnya. Berarti K plus 1 sama K plus 1. Ya kan? Sama aja kan? Oh iya, Ya kan? sama-sama. Nah, ini kan ada dua komponen yang sama ini. Ya. Ya. Biar nggak kali, sebenarnya kita nyarinya biar nggak kali, biar nggak pertambahan, kita keluarkan inilah K plus satunya. Tapi dua per tiganya, Adakannya. Yang ini. ya udah, keluarin aja dulu. K plus 1. Berarti ini sisa berapa? 2 per 3. 2/3. Terus, kan tinggal ini. 2 2 per K plus 3. 1. Iya, Kak. Belakangnya ini, Mbak. Ini juga dikeluarin. Gini ya. Plus 4. Plus 4 dalam kurung K plus 1 sama dengan 2 Kita per baru bisa ngeluarin K 3. plus satunya, ya. Masih ada berapa? Masih ada satu, Masih kamu harus bisa ngeluarin K plus 2 sama K plus 2, K plus 3-nya, deh. Ya. Kalau ini mau jabarin, ya. Ini tadi kan 2 per 3 K plus 1 K plus... Oh, benar. Nah, kalau ini mau jabarin kan ini jadinya nanti kuadrat, ya, deh. Iya. Biar nggak kuadrat berarti gimana, Dek? Belum usah dijabarin, Mbak. Ini bisa dijabarin. Biar duanya hilang. Duanya di tadi. Coba aja. Ini kan kita nyoba ruas kiri sama ruas kanan ya. Ke ruas Oh kanan. iya. Kalau ini dijabarin semua itu sebenarnya bisa. Tapi itu ya panjang ya nanti. Ini kayaknya pangkat 3 soalnya. Nah, jadi biar kita mengubah ke ruas ini, itu kita otak-atik ini duanya biar bisa hilang. Biar bisa kita sederhanakan juga ini loh. K plus 1 sama K plus 1-nya ini loh. Kalau duanya hilang Ini itu adanya nanti masih 1/2. Duanya dipindah. K plus
Satu per dua. Nanti mama masih satu per dua. Gimana kok jabarin aja? Ya. Ya. Karena ini seperti kalau kita ngeluarin dari penjumlahan per kanan itu kayak membuat ini rumus biar bisa jadi ruas kanan. Ya. Karena gurumu tadi ruas kanannya boleh diotak-atik berarti jabarin semua nggak apa-apa kan? Yes. Ya. Kayak tadi berarti. Ya, agak ini sih. Agak sulit juga karena ini tiga. Pangkatnya tiga ya. Dua per tiga. Satu-satu dulu. Ya. Ini ke sini. Dua K kuadrat plus. K kuadrat K. plus K plus 2K Iya plus tadi. satu K kuadrat plus 4K dua K plus satu kan ini tadi. iya. Ini juga satu-satu dua aja. Yang inilah. Gitu. Berarti kan sama. K kuadrat K kuadrat plus 2K dua K plus K plus dua dikali dua K plus T. tiga. Oh, ini kayaknya lebih ini. Dua K. Ini tambah ini. Tiga. 3K plus 1 Ini masukin. 4K kuadrat plus 8K plus 4 Ini. Ya, satu-satu deh. Oh, panjang ya, Romo. Ini loh. 3. Ini kali ini dulu lah. Okay. Berarti itu 2K Dua K pangkat tiga. angka 3 Ya, karena ini kan kuadrat sama sama satu. ya Plus. sama 3K kuadrat Ini dua aja deh. yang Ini ya, ini. Terus ini. 4K 4K kuadrat. Ini. plus Oh, ini jadi kenapa nggak kita tambahin dua aja sih? ini 3K plus 2. Tuh, karena ya langsung 3K aja kalau gitu. Nah, berapa kalau 3K? 5K. Hey, dikali loh. Oh, astagfirullah, 6K. Nah, kalau ini yang Waduh. terakhir 2 dua kali kali tiga. 3, 6. Ah, is. Ininya nggak connect. Oh, udah. Lulur aku connect. Berapa? 6, Mbak. Nah, sekarang yang bawah. Ini berarti K-nya tinggal dimasuk-masukin gitu ya. Yang 2 per 3K dalam kurung 2K kuadrat plus 3K plus 1. Tinggal dikali juga. Yang bawah juga dikali. Kan ini yang belum ini. Oh iya. Jangan lupa. Lupa-lupa. Banyak deh. Jadi harus teliti Nanti. sih ini. Ya. Is. Ini laptop. Nggak bisa, coy. Nggak mau komen. Coba kamu itu cara dulu deh di buku deh. Oke. Okay. Ih, metu metu. Nah, bisa. Nah, sorry deh.
Yang 6 kan juga. Yuk, berarti satunya apa? Sama. 2 K. Allah. Ini tadi apa, Dek? Ih, gak mau gerak aja. Ini tadi berapa sih? Dua Atasnya. Oh, ini dua. itu tadi ke kuadrat. Nah, oh, aku sih. Ini yuk, yang ke ini. Ke belakang. Berapa? Berarti itu sama 2K pangkat 3 plus Plus 6K 6K plus sembilan, 6 Dek. 3 kali 3 loh, Dek. Oh iya 3 kali 3 Plus 9K 6, ini baru 6. Nah. Ya, ya ini mau ketemu ini. Tinggal kamu alihkan yang ini ya. Oke. Yes. 2K pangkat 2K 3. pangkat 3 plus 3 pangkat 2, 3K pangkat 2. Iya, tambah. Kan 3 kali 3 pangkat Jadi masih 3K. titik, ya. Oh, berarti kalau itu kita kurung aja lah. Ya udah, berarti ini 3K kuadrat plus K gitu ya, maksudmu. Iya. Terus 8 ke Baru ini, 4. pemasukan. 4. 4 Itu 2 per 3-nya dimasukin ke sini semua. Oh, iya. Berarti plus 2 kali 6. 2 kali 6, 12 ke kuadrat. Oh, 12. Oh, iya. Biar gak ini ya, biar gak Plus. banyak. Iya. Ini kita Plus sederhanakan yang ini. palingnya aja deh. Yang pangkatnya sama ditambah dulu. Ya kan? Ini Berarti yang pangkatnya 3 berapa? ya 2K sama 2K berarti ini 4K angka 3 Yang pangkatnya 2 cuma 5 satu. Yang pangkatnya 1, 1. 6 lawan 6. 12 Lanjut. Ini ke ini. 1-1. 4 per 3. 4K angka 3 6. tambah 6K angka 2 tambah 2 4K kuadrat plus 8K plus 4 Banyak kali lah. Ini masukkan ke dalam semua. 4 per 3 8. Iya, 8. Berarti kan. Angka 3 ditambah 12 2 per 3 kuadrat plus 18 per 3 24. 24. Ya. Apakah ini ada? Menurutmu? 2 gak ada deh mbak Dengar. Coba dan itu pangkat tiganya itu sama nggak? iyalah enggak Beda. ini 4 ini 8 Iya, beda tuh. Soalnya dari ini pun sebenarnya udah kelihatan ya. Ini pangkat tiganya kan ini cuma ini kali ini yo. Ya. Ya, 4 per 3. Kalau di sini kan udah nggak mungkin ada pangkat tiganya, soalnya ini cuma kuadrat. Nah, kalau di sini pangkat tiganya, ya ini yang kita hitung tadi. 4 kali 2 ya ini tadi. 2 kali 2. Baru sih.
Poinnya ada dua deh tadi. Kok ada tiga? Yang mana, Mbak? Nah, kan ini tadi K kuadrat kali tiga itu 3K kuadrat. Yang mana tuh, Mbak? Jadi ini anu error. Yang di baris itu, Dek. Di baris itu yang ada biru-birunya itu baris ketiga, coba lihat. Oh, yang 2K pangkat 3 ini. Ini tadi loh. Kan ini perkalian yang tadi, tiga tadi. Kan Iya. yang tiga. Kan ini tadi kan K kuadrat kali tiga berapa? Kuadrat Tiga kah? kali 3, 3K kuadrat. Cukup balik tau jenengnya ini, Ki. Oh, iya. Ya, perlu ketelitian karena pangkatnya banyak. Nah, terus yang ini 3 kali 3, 9, ini sudah benar. Nah, makanya dari sini tadi muncul bukan 4, tapi 2. Oh iya, 2K. Ya. Lanjut ya. Berarti berapa? 2K pangkat 3 kan cuma 2. Yang Iya. pangkat 2 ini sama ini. 6 tambah 3, 9 ya. Ini 9K, ini 12. Ya. Berarti sini tadi itu 4 deh sebenarnya. Iya, Ya. 4 ke pangkat 3. 4. Nah, terus yang ini 18. Yang ini 18 benar. Yang ini 24. 4 betul. Betul. Iya. Berarti ini kak ini udah benar. 4. Sama ya. Iya, betul. Iya. Ya, yang pangkat 2. Nggak apa-apa, Dek. Yang Yang pangkat 2 itu berarti kamu 23 samakan ini. dulu penyebutnya, Dek. 6 sama Oke. 4. Berarti kan penyebutnya sama 3 ya ini. Iya. Berarti kalau sama 3 itu, ini kalikan 3. Berarti 6 ditambah 12. Berapa 12. 6 tambah 12? 18. Ya, sama nggak? Oh iya, sama. Ya, sama kan? 18 per 3. Ya. Berarti 18K kuadrat per 3. Per Ini sama. 3. Oke, sama. Oke, aman. Yang pangkat 1. Yang pangkat 1 tuh ini. Sama ini. Yang ini sama ini. Ya, berarti samakan penyebutnya juga 3. Ya, berarti 2 ini kali 3. 2 tambah 2, 4. 8. Oh iya, 24. 26 per 3. 26. K. Ada, Mbak. Itu adanya 18 ya. Ya. Hanya ada dua yang sama. Itu berarti tidak bisa dinyatakan ini terbukti ya. Bukti. Aduh. Soal panjang-panjang nggak terbukti. Ini cuma dua yang sama. Yang pangkat satu coba. Plus, berapa plus dua? Dua ke kuadrat. Plus 6K kuadrat plus 4K. Itu kok itu 4K-nya nggak ada. Yang itu loh, Dek. Yang ini tadi loh, Dek. Ini loh, ketelitian ini loh, Dek. Ini kan harusnya ada ini. 2 kali 2K itu kan 4K, Dek. Oh, dikali juga. Dua kali kuadrat,
pangkat 3. Ini 6K bener deh. Nah, berarti kan tadi ini yang kita ini tuh 2 kali 2K. Yang 4 kan ya belum masuk ini. Ya kan? Ya, nggak apa-apa. Kita kan cuma ubah pangkat 1 sama pangkat konstantanya. Yang konstanta aja kan? Yes. Ya, santai. Nah, berarti ini tuh 4K ya. Ini kali ini tadi. Ini 4K. Nah, terus yang kedua, 3K kuadrat plus 9K plus 6. Dah, benar. Jadi ini tuh harusnya tadi 2 kali 2K, bukan 2 kali 3. Ya. Jadi errornya di situ tadi, Dua deh. kali. Nah, berarti Iya, ini kan iya, cuma iya. diubah ini nih, tadi sebenarnya. Ya. Berarti ini tadi berapa? 4 ya. 4 tambah 9 ya. 4 tambah 9 berapa? 13. 13 kali 2. 13 kali 2, 26. Ya. 26, semoga enggak? Oh iya, sama. Ya Allah, ya Allah. Ternyata sama. Sama, aman. Kurang satu nih. Ya. Yang empat. Apakah ini benar 12? Ya enggak. Orang tadi aja konstantanya cuma 6. Ini tadi loh. Ya kan? Atau sampai ini tinggal 6. Ya kan? Cuma ini aja konstantanya. Berarti 6 kali 2, 12 kan? Per 3. 12 per 3 berapa? 4. 4. Sama? Betul. Iya. Oh, ya Allah. Ya Allah, Sian pangkatnya gede. banget. Tapi feeling gue aja sih, Dek. Nggak ada soal serumit ini. Ini hanya cuma di Intan Pariwara, Dek. Ya, Ya. kayak gini 90 menit habis Mbak aku ngerjain soal satu. Yang pangkatnya ini mungkin ketinggian sih. Harusnya cukup. Ya. Kalau pangkatnya kayak gini harusnya cukup eksponen atau itulah. Jangan yang persamaan kayak gini, ya udahlah, nggak apa-apa. Latihan ya, Dek, latihan aja. Berarti ini terbukti ya. Nanti kamu rapiin sendiri nih yang ungu-ungu ini. Oke. Oke ya. Kita cepat aja. Nah, lanjut. Biasanya itu karena biasanya soal yang dikasih itu biasanya terbukti, Dek. Jarang banget kalau nggak terbukti ya. Yang nggak terbukti. Biasanya terbukti sih. Yang Oke. dimaksud nomor dua itu, Mbak. Satuan luas itu. Satuan luas itu berarti itu deh kamu pakai kotak-kotak itu. Oh ala, ya udah kalau gitu Mbak, kita skip aja. Bisa nggak itu? Itu kan berarti tinggal ya tinggal dimasukin terus dicari titik cuman di buku kotak-kotak gitu toh. Terus tinggal Ya dihitung enggak. angka kotak-kotaknya. Nanti kalau kamu UTS, enggak ada buku kotak-kotak. Oh iya. Tapi seharusnya di lembar jawabnya dikasih anu loh. Yo, enggak mungkin. Enggak ada nanti lembar jawab yang kotak-kotak kayak gitu. Kamu harus mikir sendiri gimana caranya bisa ini. Nemuin satuan luasnya. Oke, Ya. oke. Jadi, yaudah kita bahas aja ya kalau kamu masih bingung. Ya. Nanti lembar jawab ya paling nggak burem deh. Nah, kayak kemarin ya, berarti Ya. gimana? Cari dulu titiknya, 3x semua plus berapa? titiknya dulu. 3x plus 2y lebih dari sama dengan 6. Ya. Ini kalau X-nya 0, Y-nya berapa? X-nya 0, Y-nya 3. Ya. Kalau Y-nya Y-nya 0. 0,
X-nya 2. Berarti titiknya ketemu 0,3 sama 2, 0,3 sama 2,0. ya, yang satunya. Ke plus 2 Y. Kalau ini 0, X-nya berarti Y-nya. Y-nya 6. Y-nya 0, X-nya. Y-nya 0, X-nya 4. Ya, berarti ketemu 0,6 sama 4,0. 4,0. Udah, ini toh. Sama ya ini dan Enggak, itu cuma itu. ini deh. Ini cuma batas. Y-nya itu kurang dari 3 sama lebih dari 0. Itu cuma batas. Dari nol Jadi ya. bukan ini persamaan. Kita gambar sekarang. Ya, itu berarti paling pol Y-nya 6. Enggak ada yang min kan? Nggak ada. Ya, gini aja lah. 2 ke 4 6 6 6. sini 3 terus 2 ke 4 Keempat ini enam 2 empat 2 sama 4. Nah, berarti kamu mau cari. Berarti garisnya gimana? 2 sama 3 ya. Ya, Itu kan dua sama pasangannya 3 itu. ya 2 sama 3 6 sama 4. Ini kok bingung sih? Gak ada Enggak. penggaris sih. Mohon dimaklumi karena ini gambar di layar deh. Bingung ya? Ya. Ya, anggap saja ini lurus. Gitu ya. 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 Anggap saja lurus. Nah, 6 terus yang kedua ini 6 sama? sama 4. Ya. Saya sudah beraksesimal mungkin. Oke. Nah, sekarang batasnya Y itu lebih dari 0 dan Y Lebih dari kurang dari 3. Berarti batasnya 0 ini dia lebih dari dia malah. Berarti kalau lebih dari kan dia ngarsirnya ke kanan. kanan. Set, 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 set. Nah, terus kalau Y-nya kurang dari 3, Y-nya kurang dari 3 berarti ngarsirnya kamu ke buat dulu deh kalau kayak gini iya. tahu kan tentang nah set nah ini kan dia 93 deh kurang kalau kurang deh berarti kemana Kurang berarti ke bawah. iya ya kurang dari itu ke bawah lagi yang garis tadi belum buat tentuin deh. Ya, Yang yang 3x plus 2y lebih 3x dari plus 6. 2y. Berarti kalau lebih dari itu kemana? Kok K? Lebih dari itu kanan. Biasanya kanan. Dan ini kemungkinan kanan juga. Nah, gini. Lanjut. Yang kedua itu apa? Dari kurang dari 12. 3x plus 2y kurang dari 12. Kalau kurang dari ke? Bawah ke kiri. Ya, betul. Ya. Berarti berarti yang DHP-nya mana yang ke akhir semua? Daerah Yang himpunan penyelesaiannya. antara ini, yang tengah ini, Mana? yang kucoret. Yang bentuknya Iya. baca-baca tak ini coret pakai ini biar enggak itu Oke. keluar dari garis Antara iya benar deh 3x itu plus harus 2y. jawabannya iya ya itu kamu habis sudah enggak itu Bisa. oke Oke. nah ya lah dari sini pun kamu nggak usah nentuin ini titiknya berapa karena biasanya kita tuh kemarin nyari ini ya ini A B C nya berapa Ya. karena ini cuma satuan luas ya berarti kita nggak perlu nentuin titiknya satu-satu karena kalau nentuin titiknya satu-satu kan berarti kamu nyari koordinat sini ke sini jaraknya berapa Ya. gitu ya nah, ini kan udah sesuai nih ini sini tiga semua
ini udah angka-angkanya semua itu ini. Ya, ya, Berarti ya. tinggal apa yang dicari tadi? Luas, luas jajar Luas. ginjang ya ini, kan tadi lurus itu. Berarti luasnya berapa, Dek? Luas jajar ginjang itu apa sih? Sejajar genjang. Ayo, apa? Yang SD lo ini bisa. Alas kali? Sekali tinggi. Ya, alas kali tinggi. Nah, luas jajar ginjang itu alas kali tinggi. Berarti kamu cukup menghitung alasnya aja. Berapa? Kan ada batasnya ya. Berapa? 2 sampai 4. 2, 2 sampai 4 itu berarti cuma berapa kotak? 2 kotak kan? 4 3. kurangi 2. Jadi di sini alasnya itu 4 kurangi 2. Tingginya. Tinggi itu bukan yang miring ya. Tinggi itu yang itu proyeksinya atau ya belum sampai sih kamu kalau proyeksi. Itu kelas 12. Kalau tinggi itu yang tegak lurus. Jadi nggak boleh yang miring ini. Jadi kalau tegak lurus itu tingginya yang ini. Wah. Gak connect lagi. Berarti tingginya berapa coba? Ya, betul. Ini sampai sini kan 3 sih. Ya. 3 kurangi 0 ya intinya. 2 kali 3. Oh, 6. Berarti 2 kali 3 berapa? 6. Ya, berarti berarti dia itu 6 satuan Luas. 5. ya bisa Sudah. ya maksudnya lebih mudah ini kan daripada kita nyari titik kemarin Yes. ya kan itu Yang itu nggak usah, Mbak, nggak apa-apa. udah bisa Bisa. dapatnya apa Nggak tahu, belum tak kerjain. kita deh Tak ini kerjain dulu besok, kayaknya. 18 ini ngapain emang ya dek orang yang ngarep aku ya orang Nggak, ngarep itu aku random ngefoto aja. ini soal cerita loh dek nanti ada soal cerita gimana Insya Allah soal cerita. Oh iya, aku mau bilang. Bentar. Sambil ngecas. kata Pak Triana ada Itu. nggak soal cerita Aku nih ambil charger. Ambil charger dulu. oh ya, yeah. Baterainya habis toh. Yes. Ya, yeah, silakan. Sebuah tempat rekreasi setiap hari menjual tidak lebih dari 1.000 lembar tiket. Terdiri atas tiket dewasa dan tiket anak-anak. Tiket dewasa yang terjual setiap hari tidak kurang dari 100 lembar. Sedangkan tiket anak-anak yang terjual setiap hari tidak kurang dari 200 lembar. Harga tiket dewasa Rp25.000 per lembar dan tiket anak-anak Rp15.000 per lembar. Pendapatan maksimum akan diperoleh jika yang terjual adalah ya. Dan Ya. ah. Sebenarnya ini kayak kemarin, Dek. Cuma agak beda, ini kan tiket ini ya, tiket tempat rekreasi. Kalau kemarin tuh bukan ini. Nah, di sini kamu harus bisa buat model matematikanya dulu, karena kalau tanpa model matematikanya kita nggak bisa gambar kayak ini tadi, ya. Ya, jadi setiap setiap menemui soal cerita ini harus nemuin model matematikanya gimana dulu. Berarti ini gimana? Misalkan dulu lah, biar nggak tiket Is dewasa, tiket anak-anak. ya Misalkan tiket apa? Tiket dewasanya X gitu ya. tadi dewasanya X tiket anaknya Y. Ya. Tiket dewasa X, tiket anak-anak Y. Langsung kita baca yang setiap hari menjual tidak lebih dari 1.000 lembar tiket. Berarti itu tiket
dewasa dan anak-anak semua ini. Ya, tidak Gitu, lebih pernyataan ini. dari Ini kan tiket dewasa dan 1.000 lembar. anak-anak itu tidak lebih dari 1.000 lembar. Berarti modalnya gimana? E plus Y Nah. tidak lebih dari sama dengan 1.000. Tidak lebih. Kurang Betul. dari sama dengan 1.000. Lanjut. Terus tiga Tiket dewasa tidak dewasa itu dari kurang, tidak kurang dari. Berarti yang X itu itu tidak kurang loh, Dek. kurang Tidak kurang itu berarti lebih dari lebih dari. Berarti X itu 100 lebih dari berapa? 100 ya tadi. 100 Kalau Y lebih dari yang anak-anak itu sama tidak kurang sama, berarti tidak dia juga kurang 200. 200 terus Terus ya, di sini itu ada pernyataan juga ini buat ininya mungkin ya. harga tiket Persamaannya itu dewasa sama harga tiket dewasa itu 25 harganya lembar dan tiket 25 ribu anak-anak 15 lembar. 15 Berarti kan itu anunya ya, koefisien depan variabelnya kan. Nah, berarti ini nanti ekspresinya persamaannya itu ya. 25 ribu tiket dewasa ditambah berapa tadi? 15 15 ribu ya? 15 ribu Y Tiket dari Y. anak-anak itu pendapatnya berapa maksimum gitu ya? Nah, Ya. ini kan jadi FX-nya nanti. Ya. Nah, gitu. Jadi kamu harus Gimana menemukan ini modelnya ini biar bisa gambar lah intinya. nyari titik. Seperti biasa. Ya, apa kan? Di X plus Y. Wow, ini. X plus Y-nya banyak banget nomor itu nanti seribu Gak seribu apa-apa kan, nol ini koma cuma skala seribu deh, nggak kok oh bener-bener iya nombok satu-satu 1.000. Itu X plus Y ya, berarti kurang dari kalau 1.000, kurang dari 1.000 gitu aja lah. Y-nya nol X-nya 0 berarti Y-nya oh X-nya nol Y-nya nol koma seribu ya 1.000. seribu iya. Oh, maksudku ya 0 koma ini tuh. Nah, terus Ya. kalau Y-nya 0, X-nya X-nya 1.000. seribu juga. Berarti 1.000 Seribu koma koma nol. 0. Udah ini tau kan persamaannya. Yes. Jadi yo, Tinggal digambar. nggak usah bener-bener skalanya 1.000. Eh, skala kotaannya 1.000. Berarti ini X, ini Y. Kan itu 1.000 ya pol-pola nih. Sini aja, segini 1.000 gitu ya. Ya. Garis. Berarti itu garisnya ya, Dek? Ya. Garis awalnya. Tuh kan. Pintu decong. Anggap saja lurus. Ini adalah yang X plus Y X plus Y. kurang dari Kurang 1.000. dari 1.000. Nah, kurang dari itu berarti kemana, Dek? Kiri bawah Kalau terus yang yang kedua, X lebih dari 100. Nah, misalkan saja 100-nya sini, berarti kecil. yes Ya, se... Melewati lagi. Nah, lebih benar dari itu. 100 berarti ke kanan. Iya. Lebih dari ya. Terus yang terakhir Yang itu lebih dari 200. dari Iya, 200. berarti yang nggak sejelas Y-nya sinilah 200 ya. Gitu ya. Kita buat ungu. Nah, ini berarti ke bawah apa kemana? Kemana? Ke bawah? Lebih dari ke Oh, lebih dari itu. Nah, lebih Y dari ya ke enggak atas. Berarti ke atas. kurang dari 200 Berarti ke atas ya ini. kecil. Ya. Berarti di HP-nya yang mana? Yang segitiga kecil itu. Lihat, segitiga kecil ini. Nah, inilah di HP-nya. Karena ini
Soalnya itu disuruh nyari pendapatan maksimum. Jadi mau nggak mau kita harus Iya. nyari titiknya. Nggak kayak Titiknya. tadi. Nek luas tadi gampang ya. Ini nyari titiknya. Yang sini, sini berapa? Sini udah tahu lah. Berarti kan ini 0, 1. 0,1000. Yang ini 0,2. Yang ini 0,200. Ya, yang Yang ini. ini Itu adalah potongan tadi yang antara ungu tadi apa, Dek? Y kurang Y atau lebih dari? kurang dari lebih dari 200. Terus Tinggal kamu kalau ini yang merah substitusi sebenarnya. substitusikan. Yes. X plus 200 sama dengan 1000. Berarti X-nya berapa? X-nya 800. Ya. X-nya 800. Ya. Baik. Y-nya berapa? Y-nya 200. Ya, berarti titiknya itu 800,2. 800,200. Ya, berarti sini udah ketemu. Berarti gampang ya, Dek, nyari titik E. Ya. Nggak sesulit yang kita kira. Nah, udah ketemu titiknya semua, tinggal dia apa kan? Dimasukkan ke tadi 25 kali X plus 15 kali Y. Wait. Apakah ini titiknya 800,200? Di HP-nya. Di HP-nya yang mana loh, Dik? Yang segitiga kecil ini yang Kecil toh? dilewati sama 100. Iya. Yang ini toh berarti? Iya. Berarti ini nggak perlu. Yang Kirain yang segitu 200 besar yang berarti. Ini nggak perlu, ini nggak perlu. Kita cari yang titik ini. Kita cari yang titik di sini. Berapa? Berarti kalau titik ini, nah ini anggap saja A, B, C. Titik A itu berarti perpotongan antara X plus Y kurang dari 1000 dan enggak. Oh lebih iya, dari X 100. lebih dari 100. Substitusi lagi. Berarti 100 plus Y dengan 1000. Min X 100 ya. minus 100 ya. Berarti berapa? 900. Berarti titiknya 900. 100, Seratus koma sembilan ratus. ya. Berarti sini. Terus yang C itu perpotongan antara 100 dan 200. Dan Berarti langsung kan 200. Ya. ini. 100,200. Ya, oke, baru benar. Berarti langsung deh substitut anu masukkan ke ini persamaan kita tadi ya, yang ini apa itu 25 sama 15. 25x plus 15y. Itu kan berarti kita sederhanakan kan, nggak apa-apa kan? Ya, dibagi 5. Berarti 5. Fx-nya tadi loh. Berapa tadi? Lupa. 25 sama 15. 25x plus 15. 25000x sama 15. nah, gini kan? Ya. Berarti ini nolnya kita coret aja dulu, boleh? Ya, ya, ya. Gampang, gitu ya. Tapi nanti nanti Oh, dikerjain, ya, ya, nolnya ya. tambahin aja gitu. Kita cuma ini Oke. ringkes lah. Nah, masukkan titiknya tadi yang A dulu. 25 kali yang Eh, titiknya yang A berapa? 100,900. 100. Ya, Berarti itu 25 kali 25 X100. kali 100 plus 15 kali 900. Berapa ini? Jadi itu 2000.
1.500 ditambah 100 9.000 li. seratus lima Hati-hati. ah 105. Apakah benar 105? Ditambah 0,2 lagi. 4 tambah 15 ada 9 nanti. 15, 9, 135 deh. 3 mbak, 135. Ya, maksudnya kamu jangan Ribu. percaya gitu aja. 35 ribu. Nah, Yang, oh ya berarti ini ditambah. 135 tambah 25 berapa? 155, 160. Iya, 160. Benar. Berarti 16.000 ya. Anggap saja lah 16.000. Padahal aslinya kan berapa? 16 juta. 16 juta kan tambah Ya. 0 3 aslinya ya. Ya. Aslinya 16 juta. Terus yang B. Yang B itu berapa? 800, berapa? 800,2. Berarti Oh. 25 kali 800 plus 215 kali 200. Berapa? 25 kali 8 itu 40. 20.000. 25 kali 8. 5 kali 8 kan 40. 2 kali 8 kan 16. 16 tambah 4, 20. 20 Itu ribu. tadi. 200 ribu. 800 kan. Itu tadi Y, perpotongan antara ini ya. Iya. Y sama yang X plus Y. Kalau Y-nya 200, berarti X-nya 800. Beneran, Dek. Iya, benar. Delapan ratus. Iya. Kan disubstitusikan ke X plus Y kurang dari Iya, 1.000 mbak. salah. Oh, benar. 25 ke 8 berapa? 258 kan 200. Ya, 200 ditambahin 0,2 jadi 20.000 ditambah 15 kali 2 30. Nah, dengan 23.000. Berarti Terus yang 23 juta. Oh, yang B. Yang ya B dulu nih. Yang C. yang C itu 1.000 Ratus sama sih. 100 sama 900. 200 deh. 900 sih 200 tuh. Nah, ini loh. C ini nih. Oh iya yang C. Oh iya yang A. Sama 200. Ya, ngerti sok saya salah Berarti deh. 25 5 kali 100 kali ditambah 100 tambah 15 kali 2. 15 kali 200 Ya, berarti 25 250. sama 30. Nah, tolong ya upah tambah orangnya setengah. 5 ya setengah. Oh, atau? Ya, 5.000. Iya. ya benar. Lah kan itu cuma 25 25 kali 100. Kayak tadi. kan 25. Tapi yang ini kan 30.000 ditambah 2.500 kan 5.500. Ya, Mbak. Ini loh, yang mana 15, yang kok 30.000? Kan ini 3.000 toh. Oh iya, 3.000 tok. Oh, jadi cuma 5.500 dek. Oh iya. Jadi itu 5.500. Nah, oh iya, 5.500.
Yang B itu 23 juta, yang A itu 16 juta. Ya, gitu bacanya. Nah, Berarti maksimum. pendapatan maksimum akan diperoleh jika terjual adalah, berarti maksimumnya berapa ini? 800 tiket dewasa dan 800 200 tiket tiket dewasa anak-anak. dan 200 tiket, nah, yang E, ya. Oke. Oke, bisa, Dek. Bisa. Ya, gitu ya caranya. Ya. Nah, 14-15 ini itu tinggal kita cari Nanti. titiknya. Kan itu jawabnya udah diketahui. Jadi udah gampang nih Ya. menurutku. Eliminasi substitusi lah ya. Ya. Berarti kamu nyari S, P, I, R, S, T. P itu berarti udah tahu belum? Dari P dulu. Belum. Karena P itu perpotongan antara garis ini dan garis ini. Ya kan? Langkah pertama, kamu eliminasi itu 2X plus 3Y sama dengan 12 sama X min Y sama dengan min 6. Ya kan? Kali berapa deh ini berarti? Itu kali kali dua yang atas kali satu yang bawah kali dua. Tanyain kamu tadi mana? Enggak, aku anu berhenti video ini tadi enggak kirain sinyalnya Mbak Oh ya, kamu on lagi. Iya. Oh, ini bener-bener nggak pakai wifi di aku. Ini tuh di sini penginapan sini tuh wifi-nya ya, wah gila sih, sangat-sangat lemot. Kamu on lagi biar aku tahu kamu ini nyambung apa enggak koneksinya. Nah, terus kalikan Berarti yang paling dua kecil x aja, plus tiga kali y. dua ya. Ini kali satu, ini kali dua. Ya kan? Iya. Jadinya berapa? 2x plus 3y sama dengan 12 sama 2x min 2y sama dengan minus 12. Eliminasi. Dikurangi, coret, berarti ini tinggal y. 12 min-min loh ya. Berarti 2M. Oh iya, 24. Nah, masukkan ke persamaan yang paling ini kecil. Ini ya. Untuk nyari Iya. X-nya. Berarti X itu min 6 min Y Min plus. 6. Min 6 plus 2M. 24. 8 ke 18. atas. Berarti titiknya yang mana? Ini tadi titik yang P kan? Oh iya, yang P. Yang P, Itu X-nya 18, 18, Y-nya 24. iya betul. Yang Q. Yang Q berarti itu Tinggal Y-nya masukin. 2. Y-nya 2 Ya, ini. Y-nya 2. 2X plus 3 kali 2 sama dengan 12. 2X plus 6 sama dengan 12. 2X sama dengan 12 minus 6. 6. 2. 3. 2X X-nya tuh. plus 2. Ya kan? Oh iya, iya, iya. 3 atau mbak? Ah, kok 3? Nah, 12 kurangi 6 ya, Rode. 12 kurangi 6. 6. 6 bagi 2, 2. 3. Iya. Ah, benar.
Ini berarti 3, 3,2. Kalau yang R itu berarti sama Mbak, substitusi juga. E plus J sama 8. Berarti E plus 2 sama dengan 8. E Ini dari sini 6. kan? Ya. Oh, tak kirain yang X plus Y sama dengan 8 Mbak itu garisnya. Oh, tak kirain ini S garis ini, Dek. Berarti ya pakai ini kan garis ini ya? Ini tuh Iya. miliknya garis ini ya? Iya. Ini miliknya garis ini. Iya. Ya, gak jelas ini garis-garis yang ini. Berarti substitusi ke garis yang sebelah. X plus Y. Berarti Y-nya diubah ke 2 ya. Ya, X plus 2 sama dengan 8. S8 X 2. sama dengan 6. 6. Berarti 6,2. Ya, S. S-nya eliminasi Perpotongan X antara min ini. Y sama X min Y. Ini kok bisa sih? Oh, ini sama Ini. ini ya? Oh iya. Oh Ayo. iya. Ini ya gambar garisnya ini kayak nggak jelas nggak sih? Iya. Nah, lanjut. Berarti Berarti eliminasi yang di sini ini. aja. X plus Ya. Y sama dengan Yang 8. X min Y. X Nah, min ini Y sama dengan eliminasinya. Tinggal dicor. ya. Coret. Y min Y berarti 2Y 2Y 8 sama plus 6 dengan 14 14. tuh 7. ya 14 bagi 2 berarti Y-nya 7. X-nya berapa? X-nya Masukkan ke sini. masuk ya. 8 min Y X itu plus berapa? Y 8, Min 7, 7. 1. Oh, X-nya 1. Berarti sini tuh 1,7. 7. Yang T. Udah, tahu. Eh, Yang belum tahu, T. Deng. Ini substitusi X-nya 0. Persamaannya Y-nya. pakai yang ini. Persamaannya pakai yang ini, Dek. Ini X-nya 0 ya, itu. Berarti... Oh, kalau X-nya 0, Y-nya... Y-nya Min apa plus? min 6 ya kan min enam minnya dicoret gitu ya berarti ya titiknya enam 0,6 ya dah tahulah semua titiknya ya. kelihatannya yang paling maksimal mana ya Yang 18,24 itu bukan, Mbak. apakah ya? Karena biasanya yang maksimal itu kalau nggak yang pojok pojok ini yang ke arah positif coba ya kalau coba Oh, kita P ya iya. biasanya ya karena ini juga nggak tahu nih cobalah kalau P yuk masuk lain kalau P-nya itu 18,24 masukkan ke situ kan fx y-nya Y-nya 2 2X kali min Y 24 min 18 apa ini? Ini ya F. itu berarti 48 minus 18 30. Ya, ini baru 30. Coba kalau kita yang R langsung. R itu berapa? 6,2 ya. 6,2. 6,2 dengan Berarti berapa? 2 kali 2 minus 6. Nah, negatif 4. ternyata. Ya. Yeah. Coba kalau yang itu, pojoknya itu, S. Oke, 1,7. 1,7. Berarti 2 kali 7, 14 minus 1. 15. 13. Masih kecil ya ternyata ya. Ya, nggak berani jaminan juga sih ya berarti.
Berarti kalau itunya cuma Y, itu yang T itu juga 12 aja. Terus kalau yang Q, itu 6 dikurangi 3. 3. Berarti yang paling maksimum adalah yang P, ya enggak? Iya, yang B. Yang 30 ya? Yes. Eh, min loh dia gula ya, astaga. Maca soalnya ya, salah Oh, ya. yang minimum. Berarti yang min 2. Tidak selalu maksimum ya, dia soalnya. Oke. Iso-iso nih. Cari lagi. Ki. Yang 0,6. Ki tadi 3,2 ya. 3,2. Berarti 2 kali 2, 4, minus 3, 1. Oh. Terus yang T itu 0,6. Berarti 12, Mbak. Ya, berarti yang minimum adalah 2, yang R. ya min. Ya, yang R. Ya, hati-hati adik baca soalnya nanti kalau pas UTS. Halo. Apa? Gimana, Dik? Kedengeran suaraku? Udah kedengeran. Ya, soal terakhir. 15. Wow. Ada berapa Yang titik di ini? Dua, arsir. tiga, empat, cuma empat ting. Ya aja sih. Tuh, daerah yang di arsir Berarti merupakan daerah ini. Nilai maksimum nya mbak ya ini. ada tiga, Mbak. Iya. Cari dulu A, B, C, D-nya deh. Aduh, bentar, Mbak. Kenapa? Udah, gini aja. Kayak headsetnya yang nggak anu. Nggak kedengeran tadi suaranya. Oh, nah kenapa pakai headset? Aku aja nggak pernah pakai headset kalau pancer. Oke. Oke, Itu lanjut. berarti titiknya. Oke. Yang di Yang arsir. ini titiknya udah ketemu. Ya. 0, lah. 58. Yang C ini berapa Yang ini? ini 0, Yang pasti Y-nya 8 8 sih. cuma min 2 enggak, Mbak, X-nya. itu, Mbak? Iya. Dari bawah ini. Seret. Ayo, gimana kemarin nyari persamaan? Bingung, Ra? Selali. Lali. Ya, nyari persamaan kayak gini rasa bingung deh. Tadi iki persamaannya ber iseng sumbu X itu jadi Y, sumbu Y jadi X. X. Ya, berarti persamaan yang Berarti ini miring ini apa? Min 8 2X plus Y 2x plus sama dengan min 2. dengan min Nah. 2. Jadi kalau nggak diketahui persamaannya nggak usah bingung ya. Ya. Ada diketahui angkanya gitu. Berarti kalau itu kamu substitusikan ke Y-nya 8. Kalau Y-nya Min 8. 2x plus 8. Dua X sama dengan min 8. Dengan Berarti X-nya adalah Y mencukupnya 5. ya. Berarti sini itu 5. Berarti. Terus yang Iya, B iya, berapa, Dek? iya. Yang B itu. B itu perpotongan antara ini. 3 sama 6. Ya kan? Berarti ya Berarti sini itu 6X plus x 3 plus sama 3. dengan 18. B itu perpotongan ini sama ini, deh. Oh, ya. Ya kan? Ya. Eliminasi.
2x plus y sama dengan min 2. Gede dulu lah. 6x plus Oh iya, 3 6x plus y sama dengan 18. Min 2x plus y sama dengan min 2. ya, ini kali 3 ya. Ya. Ini kali 1. Berarti jadinya 6x plus 3y sama dengan 18. Min 6 plus 3y sama dengan min 6. berapa? Ditambah. Berarti 6y. 14 Hitungnya kurangi 6. 12. 12. Ya, Y-nya. 2. Ya. Berarti X-nya Y-nya sini 2 lah. X-nya ambil persamaan yang paling kecil. 6. Yang ini berarti. Okay. Min 2x plus 2 sama dengan min 2. Berarti min 2x sama dengan min Sama dengan min 4. min 2x sama dengan min 4. X sama 2. dengan ya, min 4 bagi min 2 ya. Berarti apa? 2,2 kan? Sini itu. Koma dua. Yang terakhir yang A. Oke. Oh, yang A juga dong, Mbak. Enggak saya. Enggak ada 4 titik ide. Oh, iya. Nah, berarti A itu Ini perpotongan antara titik ini ya. ya, Yang tiga 2 sama 8. enam Berarti sama enam ini itu titiknya 8x plus 8x 2y plus sama 2 dengan ini 16. sama dengan 16. Nah, berarti antara ini dan ini, yuk eliminasikan. Sedikit ini. 6x plus 3 sama dengan 18. 8x plus 2 sama dengan 16. Ya. Itu nggak ada yang sama ya? Ya. Yeah. Karena apa? Karena kita belum sederhanakan. Sederhanakan aja ini. Bagi berapa? Oh iya. Bagi 2 dulu, ini Berarti bagi 3. 3, berarti 4x plus y sama dengan 8. Kalau ini 2x bagi 3 berarti 2x plus y sama dengan 6. 6. Ya, gampang kan? Oh iya, y-nya Ini nggak hilang. bisa di ini sederhanakan dulu. Berarti ini 2x sama dengan 8 kali 6. 2x sama dengan 8 ngurangi 6, 2. X-nya X sama dengan 1. ketemu 1, masukin ke persamaan yang kecil. Y-nya 2x plus Y-nya itu 2, 2x. 2 2 kali 1 berarti 4. Berarti 1, ya, udah ketemu semua. Tinggal masukin ke persamaan. Yang A dulu, 5y A minus apa, Dek? 1,4. 1,4 berarti 5 kali 4. 5 kali 4 dikurangi. 2 kali 1 Ya, ini ya persamaan. 20 dikurangi 2 Berapa? 18. Terus yang B. Yang B 2,2. 2,2. 2,2. 5 kali 2 minus 2 kali 2. 10 10 kurangi minus 4. 4. 6. Yang C. Yang C 5,8. 5,8. 5 eh 5 kali 8 sama 2 kali 5. Berapa? 40 minus 10 30. Terus yang D. 0,8. Ya. Berarti 5 kali 8 40. 40. Ya. Maksimumnya. Berarti yang paling maksimum itu yang terakhir ya. Yes. Berarti ini nggak harus yang terbesar ya, Dek, kayak kemarin itu. Iya. Nggak harus 50 kan ini. Yes.
Semua pertanyaan sudah terjawab. Ya, cuman Alhamdulillah. makanya nanti bisa nggak inget saya nubes. Insya Allah. Kalau yang soal cerita, oh iya, aku mau bilang, Pak Triana itu ngasih bocoran kalau yang notasi sigma itu, soalnya semuanya jumlahnya 23. Yang 3 23 isei, yang oh kan 20 jelas dilegan. Terus? Iya. Tapi yang isei itu 3, Mbak. Ada oh notasi, induksi, sama SPT-LDV. Kemungkinan SPT-LDV-nya katanya Pak Triana soal cerita. Gitu. Jadi mungkin poinnya banyak di situ, berarti kayak ini isinya. deh. Oh bener, berarti kamu tadi belajar ini tadi lo bener kan? Iya. Berarti paling keluar itu. Ya, paling Ya. cuma beda-beda lah nanti ya soalnya. Enggak tiket atau apa. Yang penting bisa nyari model matematikanya. Dan jangan salah ini loh, Dek. Kurang dari, lebih darinya ini loh. Kan nanti ngaruh ini di Iya. grafiknya. Ya. Jadi pada dari kalau kalau dia, apa tadi kayak ini, tidak Tidak kurang itu lebih berarti dari. lebih dari, terus kalau tidak lebih itu berarti Tidak kurang lebih itu dari, berarti ya kurang itu dari. kata-katanya itulah ya, itu kuncinya di situ sih kayaknya. Mudah lah ya setelah kita bahas. Ya. Semoga induksinya nggak banyak, Mbak. Amin. Amin ya. Terbukti terbukti. Semoga nggak serumit yang kita kerjain terakhir tadi ya. Ya Yes. paling nggak kayak gini lah ya. Iya. Yeah. Yang bertiga ini kan cuma nyoba-nyoba. Kapan ini ya gampang, cuma ngubah batas bawah. Iya. Oh, semoga aja lah. Menurutku kalau Pak Triana, Amin. buat soal tuh nggak pernah sulit deh. Ya itu. Iya. Lah karena melihat para siswa ngerjain satu soalnya 45 menit. Satu jam pelajaran bahas satu soal. Iya. Bener sih. Kok Pak Triana nggak mungkin sulit. Nggak. Nanti aku Bu Suparti nggak tahu. Paling ya sulit-sulit lah Aku nanti yang pernah dapat. mbak kelas 10. Oh Ya, my aku God yang banget. soal yang dibuat Bu Suparti. Ya, Aduh, beliau terlalu memang. hot sih. Iya sih. Ya, hot sekali Bu Suparti. Pak Triana enak sih, bener-bener. Ya. Bener-bener enak. Ya. Dan pun nilainya beliau murah gitu loh. Ya. Ini kok diperkecil kan? Bentar ya, Dek. Ya. Oh, kamu belum ngantuk tadi? Sebenarnya sudah, Mbak, tapi demi matematika, kelancaran matematika di hari Senin. Kok malah hilang? Orating. Acara hilang. Oh, ini sekarang kok di Zoom nggak bisa dua lembar gitu ya? Oh, kenapa tambah besar sekali ini? Ya sudahlah. Ada yang ditanyakan deh mungkin? Enggak sih mbak, aku yang kepo-nya yang satuan ulas tadi itu sih tutup sama yang induksi, aku tak latihan induksi lagi aja Induksi deh. Yang penting itu kan rumusnya sebenarnya cuma tiga itu tuh. ya. N1 sama dengan benar, K sama dengan K, sama K plus 1 itu tok sebenarnya. Yeah. Nggak ada yang ini sih. Yes. Sulit-sulit banget gitu. Soalnya ceritanya cuma gitu-gitu tau iya mbak di sini tak cariin. Yuk, tipe-tipenya kayak gitu. Ya. Ya, berarti kamu banyakin soal cerita itu aja deh. Mungkin itu Ya. nilainya banyak nanti. Ya. Moga-moga aja Pak Triana ambil dari IP juga. Amin. Iya, kan kamu latihan soalnya juga di situ. Ya. Yang Ya. prestasi. Iya sih. Oke. Oke, okay, sudah. Oke. Ya.
Gak kerasa kita udah setengah satu deh. Ini berapa jam, Mbak? 2 Iya. jam ya? Oke. Iya, sekitaran segitu. Ini soal aku pengen ini deh. Yang pertanyaan aku yang tak jawab semua sih. Aku takutnya nanti kalau pas ada yang keluar adalah itu yang kita Oh. dilewat gitu loh. Iya ya. Ayo. Nanti Oh, ini maknanya. tak Yuk, aku kerjain yang bagian PTS. ya, Kayaknya. kerjain bagian BTS itu. Kita hampir 2 jam 19, 19 menitan sih. Nggak kerasa juga ya, karena buat ngitung. Oke. Ya, jadi ngantuk aku. Belajar sama kamu. Oke, jadi sebelum kita menutup bacaan hari ini, terlebih kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi depannya dan semoga dimudahkan dalam UTS hari Senin besok ya. Amin. Jadi, ini cuma latihan soal aja, jadi intan pariwara itu udah bagus itu kalau latihan soalnya. Nah, nanti kalau ada yang ditanyain lagi, ada yang nggak ketemu, Iya. langsung aja tanya di WA gitu ya. Oke. Kita tutup. Berdoa mulai. Sudah selesai. Terima kasih di atas waktunya. Kita tutup ya. Terima Bete-bete ya. kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam Dokumentasi dulu, Cik. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bentar. Bentar, Pak. Oke, ya. Satu, dua, Makasih, Mbak Ria. siap, sama-sama adik Minta siap. doanya ya, Mbak. Ya, siap, tak doain terus. Semoga lancar ya, dan mudahkan. Amin. Amin. Dadah. Yeah. Hey guys, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, subscribe. Don't forget to turn notifications supaya kalian dapat konten konten baru. Terima kasih. Bye-bye. Topik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you on the next video. Peace.